wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tied up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and fight. I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me. And the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and fight. Oke teman-teman, sampai berjumpa lagi. Saya hari ini adalah mendokumentasikan kegiatan HUT RI Kecamatan Tambak. Teman-teman, ini adalah jalan sehat di Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas. Ini informasinya, ini adalah pesertanya sangat membludak teman-teman, sangat luar biasa. Nanti kita lihat keseruannya. Jadi momen-momen ini nanti pertama akan dibuka oleh grup kentongan, kesenian kentongan, terus diikutin lagi dengan senam untuk pemanasan, terus lanjut jalan sehat, ditutup dengan pembagian hadiah dan door prize dihibur oleh Orjen Tunggal. Nanti kita lihat keseruannya teman-teman semuanya, dan pesertanya joget-jogetnya kita ikutin sampai selesai ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, salam silaturahmi teman-teman. Jangan lupa tekan subscribe-nya dan notifikasinya. Semoga bermanfaat, menambah hiburan, menambah wawasan teman-teman ya. Nih momen-momen teman-teman, ini momen-momen pesertanya mulai dihibur oleh kesenian kentongan teman-teman ini, terus kemudian lagi nanti diikutin oleh ayo goyangannya ini diikutin oleh apa namanya kesenian-kesenian senam, terus untuk pemanasan dilanjut oleh Pak Marianto ini teman-teman ya, dari SD Kemuliaan. Wah, wow, penuh nih merdeka. Wah, ada Mbak Rias ini. Halo ya. Oke teman-teman, saya sampaikan, jadi untuk memperingati HUT RI ke-78 Kecamatan Tambak ini mengadakan jalan sehat teman-teman. Ini kita lihat pesertanya sangat luar biasa, diikutin oleh semua instansi dan lembaga, dan siswa-siswi SMP dan TS. Ini momen-momen ini Bu Camat juga ikut joget teman-teman. Kita lihat ini momen-momen dihibur oleh kesenian kentongan untuk pemanasan, nanti dilanjut oleh senam. Kita lihat kemeriahannya teman-teman. Perlu saya sampaikan teman-teman, jangan lupa semboyan Bung Karno, yaitu jas merah ya teman-teman ya, yang artinya jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ini merupakan semboyan yang terkenal yang diucapkan oleh Bung Karno atau Presiden pertama Republik Indonesia pada pidatonya yang terakhir pada hari ulang tahun Republik Indonesia tanggal 17 Agustus teman-teman ini. Ini momen-momen luar biasa setiap tahunnya memang untuk memperingati hari kemerdekaan
NKRI pasti diadakan suatu kegiatan ini, doorprize-doorprize-nya teman-teman. Jadi hadiahnya nanti hadiah utamanya ada sepeda. Nih teman-teman, suasananya meriah, wah bapak-bapak jogetnya ini teman-teman. Oke teman-teman, saya sampaikan lagi, saya mohon maaf teman-teman, ini bukan audio asli ya teman-teman. Mohon dimaklumi, ini saya ganti. Aduh Pak Lurah, ini jogetnya juga asik ini. Saya tidak menggunakan audio asli, ini saya menggunakan audio yang dari YouTube ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat, tetap pastinya tetap semangat dan terhibur. Ini teman-teman dari grup Kentongan, kita lihat suasananya sambil saya sampaikan, sambil menikmatin suasana kemeriahannya ya teman-teman. Ini pesertanya luar biasa, hampir membludak teman-teman. Itu kita lihat suasananya di belakang. Jadi jas merah itu merupakan pidato terakhir Soekarno sebagai presiden, ini sering disingkat menjadi jas merah ya teman-teman ya. Jadi isi pidato itu mengingatkan kepada kita untuk tidak melupakan sejarah. Apapun yang telah kita capai di masa lampau adalah awal jalan yang akan kita capai di masa sekarang dan bekal nanti di masa depan. Oke teman-teman, sambil kita melihat momen gua bersama ini teman-teman, merdeka teman-teman. Oke, halo, ada Bu Novi, Mbak Novi ini dari SD Perembun, dari Bapak Ibu Guru juga ini teman-teman suasananya. Mohon maaf saya ngambil momen ini dari kanan kiri belakang, yang penting ada gambarnya untuk dokumentasi. Oke teman-teman, kita lanjut nanti keseruannya, kita ikutin jalan-jalan sehatnya sampai dengan nanti pembagian doorprize dan hadiahnya. Ini momen-momen sampai sudah dengan kegiatan senam teman-teman ini ya. Ini kita lihat suasananya banyak sekali teman-teman tuh, sampai melihat belakang ya. Ini halaman Kecamatan Tambak, ini halamannya ini sangat luas sekali teman-teman, cukup luas lah dalam artian ini bisa menampung berapa ribu ini. Ini diperkirakan ini pesertanya kalau tidak salah ini sekitar 4000 lebih teman-teman. Kita lihat suasananya nih. Jadi ini momen-momen senam, saya ambil momen dari belakang, kita lihat semuanya. Nah ini diikutin oleh siswa-siswi juga, ini dari siswa-siswi SMP Muhammadiyah ini. Nih bergabung menjadi satu di sini. Ini suasananya teman-teman ini kita lihat keseruannya. Terus kemudian lagi nanti ini oke teman-teman, ini saya mengambil momen di pintu keluar Kecamatan Tambak. Ini saya sampaikan lagi bahwa pintu keluar Kecamatan Tambak ini langsung berhubungan dengan jalan nasional teman-teman, Jogja Purwokerto Cilacap ya teman-teman ya. Ini dibantu oleh keamanan dari Danramil, apa Polsek, terus kemudian lagi dari Kantip Kecamatan. Ini momen-momen merdeka. Oke. Ini momen-momen mulai jalan sehatnya teman-teman saya di depan pintu gerbang Kecamatan Tambak ini. Nih kita dokumentasikan teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, bahwa momen-momen ini adalah momen-momen bersejarah setiap tahunnya pastinya sering diadakan untuk memperingati HUT RI ya teman-teman ya, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Kita lihat ini Bapak Ibu Guru juga, ini momen-momennya berkumpul. Nah ini adalah, saya ambil momen ini adalah momen sebentar lagi pembagian kupon ya teman-teman. Ini sebelum finish diadakan pembagian kupon untuk nanti ditukar menjadi yang mendapatkan doorprize atau hadiah, dikawal oleh mobil Kapolsek. Nih kita lihat suasananya nih asik sekali. Ini anak-anak siswa-siswi SMP biasanya kalau mendapatkan kupon ini sangat berat-berat lagi dan sangat berharap untuk mendapatkan doorprize ya teman-teman, atau hadiah utamanya. Kita lihat ini banyak sekali teman-teman yang membantu membagikan kupon yang teman-teman ini.
Nih, ini ada suara-suara saya sampaikan tadi. Ini kayaknya ada suara itu teman-teman, apa namanya, sosialisasi dari KPU juga nih, ikut memeriahkan sambil mensosialisasikan. Nih, ini kita lihat momen-momennya. Ini jadi untuk pesertanya nih, yang paling depan ini malah diikutin oleh anak-anak sekolah ya teman-teman ya. Untuk yang dari instansi atau lembaga ini mulai kelihatan bapak ibu guru di belakang ini. Nah, ini dari masyarakat umum juga ikut memeriahkan kegiatan-kegiatan ini nih. Ini mulai ramai sekali teman-teman berkumpul. Apa namanya, kedatangannya itu dari belakang kita lihat. Iya, dapat kupon ditukarkan sembako. Kita lihat teman-teman ini. Nah, ini momen bapak ibu guru sudah mulai sampai sini juga. Dari pihak-pihak desa juga nih. Ini ada yang antusias sekali membawa anak dari masyarakat umum juga ini. Ini kita lihat suasananya teman-teman. Wah, itu belakang ini nah, mulai ramai teman-teman nih. Wah, ini Pak Kafir tersebut dari Pak Kafir ini dari SD Negeri Bumlalor. Kita lihat suasananya teman-teman, saya ambil momen dari atas. Ini ada Mas Arfan ya nih. Nih mulai berkerumun teman-teman ini. Nih kita lihat. Oh, yang bagi kupon sampai bingung kan nanti. Oke ini. Oke teman-teman, sambil kita dengarkan, ini adalah sosialisasi KPU ya teman-teman. Jangan lupa untuk memilih atau noblos. Oke ini teman-teman nih, mulai bapak ibu guru mulai sampai karena ini bagian belakang ini. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini kita lihat. Halo. Dan mohon maaf apabila dalam menarasikan, dalam menyebut objek salah ya teman-teman. Intinya untuk dokumentasi dan hiburan, semoga bermanfaat teman-teman untuk untuk mengenang dan bernostalgia. Ya, intinya kita meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan jalan sehat. Ini kita lihat. Ya, ini merupakan Paris ini Pak Paris. Ini Pak Paris bingung ini mau ngambil apa ini. Ambil kupon sembako Pak Paris. Oke teman-teman, itu yang mungkin saya sampaikan. Apabila salah ada salah dalam menyebut kata narasi, kata objek, saya mohon maaf. Ini sampai dengan pembagian hadiah di Purore Orchen Tunggal. Mungkin itu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.